mangga sing bade sawer diantosi ibu-ibu. Kamsafa min muski min muski min kamja. Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyadi.
fataya jiro taranan ya uhailal judi wal haram ya rasulullah salamun alaik ya rabbi asyani wad darun fataya jiro taranan ya uhailal judi wal Rabbil abqahi wa Muhammad arabi Asofi il abqahi wa Muhammad arabi Asofi il abqahi wa Muhammad arabi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa jaroji adfatai ya jirotal alamin ya uhailal judi wal haram ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa jaroji adfatai ya asyani wa jaroji adfataya jirotal alami ya uhailal judi wal harami. Terima kasih. Tepuk tangannya kan sepi karena aduh sepisan maning. Tepuk tangannya mana? Monggo Pak di tengah. Bapak Ibu, ya. Ana sing nembe ndeleng rudat. Wis sing ping ora ana sing nembe. Ya. Sekian kita ning dhuwur kelan sing pimpinane. Iya. Anak buah ya. Arane rudat apa cek Kang? Angling. Monggo di cek. Rudat Angling Dharma. Angling Dharma sing desa Krasak. Sing desa Krasak Kubo ya, sing pengen ngundang rudat maningkah sing desa Krasak Bokatan Bliweru alamatnya takonan ning panitia ya Kang ya. Bokatan wong kene ki ana sing dawuh rudat oli beli nakon mangga nah oli beli barigodok monggo nah iya beli di pekorsi duh oh kita nega melu dodok ah iya Ari rudat ku cekang, pripun apa cemok maknane? Secara kata, rudat itu berasal dari kata yang pertama roda. Roda. Ro alif dal. Roda. Ada yang kedua rodotun. Rodotun. Ro alif dot. Kemudian satu lagi secara kata rudatilah. Jadi rudat itu roda, rodotun, rudatilah. Secara makna rodotun itu taman, bos. Rodotul anfal, taman kanak-kanak. Termasuk juga rudat. Rudat itu adalah taman. Taman itu istilah yang dipakai pada masa itu sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana syiar, kemudian sebagai sarana silaturahmi serta olahraga, itulah taman. Makanya di negara kita berdirilah ada taman siswa, ada taman ini, taman itu dan lain sebagainya. Itu, maka kemudian kita bahasa Arabkan rudat. Rudat. Itu. Secara jadi, kata. Rudat itu secara kata artinya taman. Ya. Atau kembangan. Tembangan. Nah.
biasanya kan kalau kesenian banyak yang menggunakan bahasa Jawa ya Kang. Tadi saya dengar itu, apakah memang rudat itu menggunakan solawatan ya? Iya, burda. Iya, berarti menggunakan solawatan. Iya. Karena pada berdirinya itu sebenarnya di Kerasak itu dikenal sebagai Lekuk Cimanuk, Kang. Lekuk Cimanuk itu ada di, kalau sekarang di Desa Kerasak, jadi sawit telur, Pawedia. Iya. Itu ada Lekuk Kali Cimanuk. Nah di Lekuk Kali Cimanuk inilah kemudian pada waktu itu digunakan sebagai medan pembelajaran anak-anak muda. Untuk apa? Untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Lewat apa? Lewat silat. Nah silat itulah sebenarnya yang diperagakan adik-adik kita tadi. Iya. Itu sebenarnya bukan tarian, itu adalah jurus-jurus silat, Bu. Cuma kemudian dibiaskan menjadi sebuah tarian. Sebuah tarian, iya. Karena apa? Pada waktu itu tidak boleh tidak dilanggar. Boleh ada jurus-jurus ya kan? Iya. Maka iya. Kemudian dilemaskan menjadi tarian. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya, berarti taman atau tarian pembelajaran dan juga tadi juga ada jurus-jurus yang digunakan tarian ya. Iya. Ya dijadikan tarian, iya. Itu. Nah, Ibu Bapak, itu ya. Sebagai bentuk menjaga kesenian kita, bokat Ibu Bapak pengen ngundang ya monggo ananing desa Kerasak, Kerasak Blok. Blok Carik. Blok Carik. Mau beli Bu desanya Bu. Nah, sada mana kah? Ya. Ya, mono pokoknya. Lamun singkene Kebulen, Pawedean, jadi sawit telur, jadi sawit telur Kerasak. Bu, diapali desanya ya Bu ya, bokatan dari petugas sensus kah? Matur suwun Kang. Siap, sama-sami. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara kami. Sama-sama. Terima kasih. Yo. Iya.